Oke guys, selamat datang di channel Yong Kilim guys. Di video kali ini gue bakalan buat video perbedaan Chimera Land server global dan server Southeast Asia guys. Perbedaannya apa aja? Gue cuma bakal ngobrol aja sebenarnya guys. Cuma tapi bukan ngobrol sih ya. Kayak gue kasih lihat aja yang di server global ini ada apa aja fitur-fiturnya dan eventnya ada apa aja. Dan bedanya sama Southeast Asia itu apa guys? Sekarang gue lagi main game Chimera Land server global guys. Di sini gue pakai karakter Kuroneko dan Meridian level 42 dan power 21 kah. So untuk perbedaan Chimera Land server global dan server Asia-nya itu kayak gimana? Untuk server Southeast Asia itu apa aja guys? Pertama yang pasti yang paling mencolok itu jaringan guys. Kalian bisa lihat guys di pojok kiri bawah ini guys. Jaringan gue itu kalau di server global ini 200 sampai 400, tapi normalnya itu 240 sampai 260 guys ya, itu ping normalnya. Cuma kalau di server Asia pasti ya pingnya itu pasti udah pasti lancar guys, karena gua dari Indonesia guys mainnya. So itu perbedaan yang paling mencolok guys, ping atau jaringannya pasti jelek kalau main yang server global. Terus di server global ini bedanya apalagi sama yang di Asia guys. Untuk server global, untuk shopnya kalian bisa lihat sendiri guys. Untuk shopnya ini agak, gue gak tau sih ini sebenarnya kayak gak ada perbedaan guys. Cuma di bagian perbedaannya itu di bagian Evopil ini guys. Evopil Pinatub sama Stagasus. Kalian bisa lihat guys, harganya itu 1000, kalau gak ada diskon tuh 1000 rubi. Dan kalau masih diskon 30% tuh 700 rubi. Dan ini bener-bener gue bisa bilang sih ini Jos Gandos kentang goreng guys ya. Ini harga segitu dan kalian juga nggak harus beli dari sini guys, pakai ruby guys. Kalian cukup aja crafting guys. Gue bakal kasih lihat ya. Crafting floor pad di Chimera Land ini Evopil pad ya. Evolusi pad itu gampang banget guys materialnya guys. Beda seperti yang di Asia guys ya. Kalau di Asia, kalau gue salah kalian koreksi guys. Untuk pad Evopil Stagasus ini kalau untuk di Asia itu kalian butuhin tanduk yang namanya Malefic Horn, yaitu tanduk dari Stonebuck guys, dan material lain-lainnya guys. Kalau cuma kalau di server global nih guys, kalian cuma butuh material 5 Beast Hide dan 5 Royal Spurge guys. Itu benar-benar ya bisa dibilang ini Evopil yang nggak ada apa-apanya guys, cuma material cuma segini doang. Ini gampang banget untuk didapetin, ini benar-benar gila guys ya kalau kata gue ya. Untuk Pinapup Evopilnya nggak perlu yang namanya tulang Bone Dragon guys. Kalau di server Asia, Southeast Asia kalian butuh material yang drop dari Nobel Bone Dragon. Tapi kalau di server global, Pinapup kalian bisa buat dari Scorpion King Stinger, yaitu material dari Grand Principion dan material Grand New ini guys, New Fat, terus material dari Giant Sick Hopper guys, Sick Hopper, terus 8 biji Chimera Land Beast Hide guys. Ini bener-bener udah gila sih kata gue guys. Ini udah gila guys ya. Ini kalau di server Asia sama kayak gini guys dari dulu guys. Mungkin kita nggak bakal ngabisin duit yang terlalu banyak atau terlalu berusaha terlalu banyak guys ya. Kalau menurut gue di server global ini kita dikasih kelonggaran dan kemudahan yang bener-bener banyak sih kemudahannya guys ya. Itu bener-bener udah mudah banget sih. Terlihat dari dua Evopil ini aja guys, itu materialnya gampang banget ya. Kalau untuk di global, untuk di Asia ini susah untuk dibuat guys, Evopil dulu ini guys. Dulu gitu. Untuk Pinapop sama Stagasus ya. Cuma untuk di global ini gampang pakai banget. Dan juga event-event yang di server global ini beda ya dengan server di Asia guys ya. Seperti yang kalian bisa lihat guys, sekarang ini ada event yang namanya event yang khusus buat server global. Mungkin ini untuk server global ya. Ini karena hadiahnya ini kalian bisa lihat guys. Kalian bisa dapetin hadiah totalnya 1000 dolar guys, 1000 USD ini guys. Cuma bentuknya itu gift pack guys. Gift card, gift pack lah, gift card gitu guys. Mungkin Amazon gift card ataupun Steam Wallet gitu guys mungkin. Dan juga ada hadiah ruby guys. Di boro-boro kalau di server Asia ada kayak begini guys. Kalau ada mah banyak yang udah ikut guys. Aduh. Itu perbedaan yang mencolok guys ya. Terus gue pengen kasih tahu kalian aja untuk di server global ini guys, sekarang udah yang namanya ini guys, Grand Boss kita lihat.
ini ada satu monster yang di server Southeast Asia atau Asia itu belum ada guys, tapi di server global itu sudah ada. Dia itu Grand Jadonius guys. Nah ini nih, Giant Jadonius ini di server global sudah ada guys, dan ini tersebar di seluruh map Chimera Land global ini guys. Kalian tinggal cari aja guys. Itu dia mirip, seperti agak mirip Sperodak guys sebetulnya guys. Cuma di sini gue nggak ketemu ini karena gue nggak muter guys. So untuk perbedaannya itu yang gue tahu itu baru ini guys. Cuma kalau nanti gue tahu lagi gue bakal posting lagi guys untuk perbedaannya lagi guys. Cuma untuk saat ini cuma itu yang gue tahu sih guys. Cuma ini gue bisa bilang dari perbedaan ini kalian bisa nilai lagi sih ya. Saya dan global itu lebih enakan main di server yang mana guys. Kalau di Sea mungkin kita dituntut untuk menghabiskan uang. Tapi kalau di server global mungkin kita dimanjakan dengan kemudahan yang sangat gampang guys. Ya dari lihat aja nih, dari FOP aja udah kayak begini guys. Udah enak begini ya. Tuh kalian tahu lah guys, kalian mau coba main di global atau enggak guys. Kalau menurut gua kan harus coba sih guys. Ini versi mudanya Chimeran guys. Kalau kalian yang player dari Southeast Asia atau di Sea guys, itu kalau kalian main server global kalian bakal ngerasain, oh ini gampang banget ya. Itu oh, ini lumayan jos guys. Gampang lah guys ini guys. Mending kalian main guys yang server global, yang Asia yang belum coba main guys. Untuk cara pendownloadannya gue nggak tahu detailnya karena gue mainnya di PC guys, karena gue tinggal download dari Steam. Tapi untuk dari device mobile gue nggak terlalu tahu. Tapi mungkin biasanya kalau game yang nggak keluar di Play Store kalian coba download di tab guys. Gue nggak bakal taruh linknya itu di deskripsi karena kalian bisa cari sendiri guys. Itu gue nggak bakal taruh, takutnya gue salah ntar guys kalau gue taruh link gitu begitu. Takutnya salah ntar kalian jadi ngawur guys. Jadi kalian cari sendiri guys. Itu mungkin dari tab bisa, dan downloadnya mungkin pakai VPN. Tapi ketika main di dalam game ini kalian nggak perlu pakai VPN guys. Serius, nggak perlu pakai VPN. So mungkin untuk video perbedaannya cukup segini aja. Gue kalau kalian suka sama videonya di like, suka sama channel subscribe, jangan lupa tinggalin komentar kalian di kolom komentar. Gue yang kirim pamit undur diri. See you next video. Bye bye.